Aksi unik pawang banjir viral di media sosial. Aksi unik sosok yang disebut sebagai pawang banjir viral di media sosial yang memperlihatkan dua orang pawang tersebut terlihat tengah memainkan trompet yang dibuat dari tanduk. Dalam video yang beredar, seorang perempuan berbaju merah dan seorang pria berkaos coklat secara bergantian meniup trompet tanduk tersebut. Peristiwa ini terjadi di Jalan Lintas Timur Desa Kemang KM83, Lintas Sumatera, Pangkalan Kerinci Pelalawan pada Selasa, 9 Januari 2024. Aksi pawang banjir tersebut menyita perhatian warga setempat dan pengendara yang melintas di lokasi. Video yang merekam aksi tersebut dan membagikannya di media sosial hingga menjadi viral di media sosial. Menurut saksi mata yang merekam video, Al-Kadri, ia sengaja merekam aksi tersebut karena mendengar suara trompet yang unik dan melihat dua pawang tersebut membawa air setinggi mata kaki. Al-Kadri menyebut bahwa dua pawang tersebut bukan warga setempat dan datang dari Medan dengan menggunakan mobil. Meskipun aksi ini menjadi sorotan, Kasat Polairut Polres Pelalawan, AKP Ade Santoso, mengaku tidak mengetahui kejadian tersebut. Ia menyebut bahwa lokasi kejadian memang berada di KM 83. Namun pihak kepolisian tidak berada di lokasi saat aksi berlangsung. Hingga saat ini, beragam komentar dari warganet bermunculan terkait video tersebut. Beberapa mendukung aksi pawang banjir, sementara yang lain memberikan nasihat dan pertanyaan terkait tujuan dari aksi yang unik ini. Kami perintahkan kepada air-air yang tidak memuliakan nama Tuhan yang mengganggu. Sekarang kau terserap ke bumi. Dalam nama Yesus. Semuanya mata-mata air dari empat mata penjuru berhenti. Sehingga tempat ini kering. Tempat ini baik. Haleluya. Kami perintahkan kepada air-air yang tidak memuliakan nama Tuhan yang mengganggu. Sekarang kau terserap ke bumi. Dalam nama Yesus. Semua.